diwakili Bapak Letnan Prio. Kemudian yang kami hormati dan lanut Raja Haji Fisabilillah diwakili Kadislok Ibu Letkol Kaldilah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tumpeng sudah dipotong oleh Bupati Bintang. Kemudian juga dilengkapi dengan lauk pauk yang ada. Nanti potongan tumpeng pertama. Penutupan hari ulang tahun Kabupaten Bintang ke-74 tahun 2022. Sebagai Bupati Bintan dan Dandim 0315 diarak Sisingaan di Kota Tanjungban Bintan. Warta kepi.co.id Bintan. Masyarakat Kabupaten Bintan, saksikan kemeriahan malam penutupan serangkaian kegiatan hari ulang tahun Kabupaten Bintan ke-74 yang dilaksanakan di Gedung Nasional Tanjungban, Kecamatan Bintan Utara pada hari Sabtu 3 September 2022 malam. Tampak Bupati Bintan Robi Kurniawan bersama Komandan Kodim Dandim 0315 Tanjung Pinang Letkol Infantri Tommy Anderson disambut dengan kesenian tradisional adat Sunda yakni Sisingaan. Bupati Bintan dan Dandim menaiki dan digotong keliling oleh anggota kesenian tradisional dengan menggunakan Sisingaan yang mana saat itu masyarakat menaiki dengan menyebut dan mengeluarkan nama Bupati. Pak Robi, ucap terikan masyarakat yang menyaksikan pertunjukan. Bupati Bintan pun dan Dandim 0315 sambut terikan dengan lambaian tangan. Dan sedikit menggoyangkan badan mengikuti irama musik yang memang sebagai musik tanda kedatangan yang cukup meriah. Selanjutnya Bobi bersama tamu undang lainnya bangga dan terharu melihat antusias masyarakat dan panitia yang telah mensukseskan serangkaian kegiatan hari ulang tahun Kabupaten Bintan yang ke-74. Begitu pula Robi mengaku acara HUT ke-74 baru pertama kali dilaksanakannya. Namun pada momen hari ke-74 kali ini ingin mewujudkan bagaimana Bintan bangkit ekonomi maju untuk ke depan. Oke, laporan dari Agus Ginting. Kata KPI Biro Bintan. Terima kasih.